Gue Jensen. Gue Deryansyah. And now you are watching Cubica. Cubica adalah tempat di mana kalian bisa melihat karya-karya buatan generasi kreatif muda Indonesia. Di sini kita bisa bahas banyak hal, mulai dari music, fashion, film, seni, sport, pokoknya segala hal yang menginspirasi lo. Nah, yang pertama nih kita mau mengupas tentang sports gear, tempat di mana kalian bisa menyalurkan hobi sport ekstrim. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih ya, penasaran kan pasti kan? Nah ini teman pertama kita dari Cubica, wah dari Indobarian, Ferdi Bawanda. Wow, halo. Halo. Apa kabar? Baik. Wih, badannya keren banget. Brother gue nih. Lo mau mana dulu, brother. Oke. Okay. Yeah. Ya, ini nih, Indobarian yang tadi gue bilang ya. Sebelumnya jelasin secara singkat Indobarian itu apa kan? Indobarian itu adalah training body, mind, and spirit kayak gitu. Okay. Jadi kalau dilihat dari bentuk gerakannya sebenarnya kalau dibilangin capoeira bukan, yoga bukan, kalistenik bukan, tapi ini jadi semua. Jadi yang penting badannya bergerak terus gitu. Oh, movement. Gitu ya. Apapun ya. Apapun itu. Oke, okay. Nih misalnya kayak gue nih kan ya ya badannya emang ya lumayan kurang lah. Kurang bagus gitu ya. Ya, pokoknya intinya kayak gitulah ya. Nah, gue pengen latihan yang gue lakuin. Tunggu dulu. Jadi sebelum biar bagus gitu lihat gue badannya. Iya, gue tahu nih, Jadi sebelum dijawab sama Mas Ferdi, kita lihat dulu nih tips untuk ngebentuk badan sehat ala Indobarian. Oke. Okay. Di Indobarian dikenal ada 5 points yang paling utama ya. Yang pertama itu 10-20 menit meditasi. Nah, kita ada meditasinya juga. Terus yang kedua adalah 10-20 menit everyday itu kita harus olahraga. Terus yang ketiga adalah kita sudah merubah pola makan kita menjadi alkaline diet ya. Basically alkaline diet itu raw vegetable yang hijau-hijau, yang mentah seperti itu ya. Terus yang keempat, kita diimbau juga untuk selalu back to nature. Lalu back to nature. Terus yang kelima adalah, this is very important dari setiap praktisi musik Indobarian adalah don't judge. Don't judge and always think positive. Itu dia tadi, don't judge and think positive. Jadi bukan cuma latihan fisik aja ya, tapi cara berpikir kita juga pengaruh ke bentuk badan, Den. Nah, ya lu sih think positif apa enggak? Ya iya, lumayan lah. Gue setuju sama Ferdi tadi ya. Ya apalagi ya, untuk kayak gue nih problemnya, ini jujur ya besar di perut ya. Ini untuk diet gimana? Pipi juga. Kita mau kelihatan itu seperti apa sih? Maksudnya pengen diet, tapi diet yang sekarang yang kayaknya mungkin tidak menyusahkan, tapi sehat segala macam gitu. Banyak macam diet kalau di, di luar sana ya. Cuma kalau kita rekomendasi ini dietnya alkaline. Jadi supaya pH-nya lebih basahnya lebih tinggi. Oke. Okay. Ada nggak misalnya kayak semacam makanannya atau seperti apa? Ada. Kebetulan gue bawa nih. Wow. Gue bikin sendiri nih. Gampang. Ya, nih. Nah. Coba. Ini nih. Tuh. Ini simple aja, simple. Oke. Okay. Ya kalau saya biasanya kayak begini. Pisang. Ada dragon fruit. Ya. Oke. Okay. Terus ada grapes. Dan ada juga ada pineapple serah ya. Banyak yang ada aja. Terus bisa kasih granola kita makan aja gitu. Tapi yang penting ini ya. Natural and raw food. Raw food natural ya. Sebisa mungkin sih kayak gitu. Ini anggur. Anggur. Eh, kurusan loh. Kagak nguras kan? Langsung seger. Kenapa gue milih anggur? Karena gue itu ya sering banget dianggurin gitu sama orang-orang gebetan gue. Tapi memang harus begini aja buah-buahnya. Nggak juga. Aturnya begini. Ya, ini kan tergantung kreativitasnya aja. Okay. Kita juga kalau makan juga harus ada seninya kan gitu. How about vegetables? Ini kan fruits aja. Ya. Vegetable yang paling... Kan sekarang kan banyak informasi nih, gampang di internet cari aja nih kayak gimana. Tapi yang kalau bisa itu yang saya tahu tuh kayak misalnya timun itu tinggi banget dia punya ininya, apa namanya? Alkaline-nya. Terus kalau enggak itu lemon dicampur air, hangat itu jadi alkaline. Dia sebenarnya acidic lemon itu, cuman lemon sama lime aja dia tuh kalau campur sama air hangat dia jadi alkaline. Oke, ini kan ibaratnya salah satu langkah awal lah ya. Ya. Dari makanan harus diperhatikan nih to people ya, maksudnya biar ketahuan.
apa yang masuk tuh baik atau enggak. Nah ini kan bisa lah untuk memicu diet, betul. Ya. Nah kalau untuk gerakan-gerakan nih, misalnya kayak untuk bakar kalori gimana, Fer? Gerakan sih gitu. Ada yang ekstrim, ada yang nggak ekstrim sih. Misalnya contoh kalau kita misalnya malas keluar atau gimana, di tempat kecil kayak coba gini gitu. Coba dicontohkan ya, di sini. Wah, boleh kayak nih, gini ya. Gue pengen tahu. Nah, yang kita moving ya. Iya. Movement. Jadi misalnya kita ngelakuin kayak gini. Duduk. Ya. Duduk. Naik lagi. Ya. Duduk. Oh gitu ya? Naik lagi, iya. Itu kan gerakannya kan ya bisa dibilang minimalis. Iya. Ya kayaknya kurang lah pembakaran kalorinya lah. Oh, memang lebih canggih nih. Iya dong. Butuhnya yang lebih ekstrim. Oh iya, ekstrim sport. Kira-kira gerakan apa yang paling oke lah? Ada namanya gerakan favorit gue, namanya burpees. Wah, itu oke banget buat dia, pas langsung jadi badannya. Burpees ya? Burpees. Oke, ajarin gue burpees. Sampai keluar kalorinya. Hajar, silahkan dihajar. Oke, let's go. Oke guys, bye. Thank you Mas Ferdi. Nah guys, untuk extreme sports lainnya kalian bisa cek di cubicle.id, klik jelajah dan lihat Cube Sports Gear. Oke? Dan berikut kita ada Joko Anwar dan juga special makeup effect. Really cool. Gitu, kayak lagi. Gini loh, gini doang. Tuh. Udah. Kabur.